Ya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ikut meramaikan CNN Ramadan Fest pada Minggu sore. Ya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga ikut mengisi tausiah jelang berbuka puasa secara virtual. Minggu sore berlokasi di Masjid Al-Azhar Jakarta, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya iktikaf atau menyendiri beribadah di masjid pada 10 malam terakhir Ramadan. Ia mengaku dalam setahun dirinya membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap apa yang telah dilakukan selama setahun terakhir dan apa yang dilakukan di masa yang akan datang. Iktikaf dinilai penting sebagai sarana kontemplasi diri, terutama di bulan suci Ramadan. Dan apalagi ini bulan suci Ramadan kan, 10 hari pertama bulan yang penuh hari yang penuh rahmah, ya, 10 hari kedua penuh ampunan, nah, 10 hari ketiga itu bahkan Rasulullah menurut riwayat selalu itikaf di masjid 10 hari terakhir, karena 10 hari terakhir ini adalah hari yang ampunan kita, pengampunan dari api neraka. Oh, luar biasa. Jadi CNN Ramadan Fest merupakan acara jelang berbuka puasa di bulan suci Ramadan yang digelar oleh CNN Indonesia 11 hingga 17 April 2023. Acara tersebut merupakan hasil kerjasama antara BRI, Telkomsel, Fiesta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Perdagangan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pengunjung yang mendatangi Masjid Al-Azhar Jakarta dapat mendengarkan tausiah dari Ustadz Habib Muhammad Syahab dan bintang tamu lainnya. Selain itu, pengunjung yang beruntung bisa mendapatkan door prize ratusan ribu rupiah serta pembagian makanan takjil gratis di lokasi acara.